depan saya nama dia. Saat ini kita lagi ngumpul nih sama komunitas Pokemon di Bekasi ya, Fokus Bekasi. Jadi vlog kali ini khusus spesial, nggak pakai telur sayangnya ya. Nah, kita ngeliput teman-teman yang lagi main Pokemon di Summarecon Bekasi. Ini kebetulan lagi Car Free Day. Di samping kanan saya ada Regu. Mana nih? Halo. Halo, namanya siapa bang? Saya Abdi, Fokus Bekasi. Fokus jangan Bekasi. Lupa join ya. Oh, iya, join dong. Eh bang, boleh cerita dong main Pokemon dulu dari kapan sih? Dari Agustus, awal Agustus. Wih, lama banget ya. Jadi sebelum resmi di sini ya? Sebelum resmi di sini kita di join. Okay. Level berapa sekarang bang? Sekarang baru 20. 20 ya? Oh baru. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, punya tips nggak buat main Pokemon Go di Smash? Tips? Sebenarnya sih ada yang lebih jago lagi. Sangat-sangat. Mana sih sepunya? Lagi saya rokok. Ah, sebenarnya kalau tips-tipsnya apa lu? Sini gua videoin lu. Rajin-rajin aja, 5 kali sehari. Kalau salah kok gambarnya juga enggak masalah. Ya, jadi ya tipsnya kalau saya sih ya hari libur mainnya ya. Oh, ya. Supaya waktunya bisa diisi dengan, karena banyak sih orang tua yang bilang katanya main Pokemon itu ya nggak sehat kayak gitu ya. Ini buktinya kita sampai keluar nih ya pagi-pagi ya, walaupun ada yang merokok juga sih gitu, tapi ya banyak kan imbasnya negatif ya, kalau main Pokemon Go, tapi sebenarnya ya, ada sisi positifnya juga. Kita nggak menampik juga sih ada yang negatif gitu ya, tapi ya. Nah ternyata ada cewek juga yang main ini. Ini dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Ika. Level berapa Mbak? Menginjak. Oh ya, aku ingin menginjak. Oh, 30. Cewek gitu yang main. Kebanyakan kan cewek kalau diomongin soal game, iya apaan sih, gua nggak ngerti gitu ya. Kayak, ya teman-teman saya kayak gitu ya. Ini apa yang membuat Ika tertarik main Pokemon Go? Daripada malam minggu nggak ada yang datang. Oh, daripada malam minggu ada yang datang. Kasian banget ya. Guys, yang nonton vlog ini ya terbuka. Anda siapa dulu lari sampai sini. Anda siapkan Pokelove untuk dilempar. Jadi kan sore sini. Ya. Wah, ini dia nih. Dia level 20 gitu ya. Tapi sering enggak ketemu sama player cewek juga gitu ya? Belum ada. Belum ada ya. Wah, jadi ini memang open. Belum ada ya. Apa ya, kalau di lingkungan teman-teman dibilang main Pokemon Go tuh dibilang childish, dibilang masa anak-anak. Iya. Orang di, apa, jiwa anak-anak terperangkap di roh orang di badan orang dewasa. Iya. Sama saya juga ngalaman sih, kadang nonton Dragon Ball gitu ya, kadang kan gini-gini sendiri gitu kan. Kayak anak kecil aja gitu kan. Saya sih bilang, yang penting ada duitnya kan gitu. Mbak Rama, ada ya, juga nih yang jagoan Pokemon. Siapa namanya? Namanya ini? Bang Omen. Bang Omen. Sini men, sering men. Oh, itu kalau di Inggrisin serem juga artinya tuh. Black Omen gitu kan. Bang Omen, di Fokus Bekasi ini sebagai apa nih bang? Kuncen GGP. Juru kunci. Level berapa sekarang bang? 26 jalan ya, kayak umurnya. Iya. Eh ini kan kita lagi nge-vlog nih, ada pesan nggak nih buat teman-teman yang main Pokemon Go nih supaya tetap stay positif gitu kan? Iya, iya. Nggak apa-apa, terus kalian buat videonya. Prioritas, tetap kita jalanin sebagai manusia. Dan jangan lupa tetap aware of your surrounding. Okay. Wih, ngantik banget itu. Jadi tetap harus ingat ya, sadar sama lingkungan sekitar ini ya. Jangan lupa sholat, mengaji. Oke okay deh. Okay, jadi ini vlog pertama kita bersama Fokus Bekasi. Nanti kita akan bikin lagi video-video berikutnya. Stay tune terus di channel YouTube Ramaditya Adhikara. Sampai jumpa. Bye. Dadah.